Oke guys, jadi kita kembali lagi ke hutan guys. Dan ini ada dua wanita Dayak yang ada di depan saya ini. Mereka membawa yang namanya, apa yang di belakang itu? Kapong. Hah? Ini namanya. Tuh, ada topi tadi kok udah dipakai. Nih. Ini jambu. Nih, udah pakai topi tadi. Ini mereka lagi pergi. Boleh kasih lihat mukanya, gadis-gadis. Gadis. Nah, gitu dong. Satunya lagi, satunya lagi. Ini mereka ini lagi sedang mencari sesuatu di hutan, guys. Thank you.
Kenapa bisa terbakar? Dulu besar kayak yang di luar. Terbakar. Karena ada mama bapakku ada loh di sini. Berarti mereka selamat dari api kebakarannya. Mereka survivor. Mereka survivor sejati. Kita kalau bulan madu kesini aja berarti, nggak ada yang ganggu. Ini loh, oh bukan ini, ada lagi satunya. Itu yang di akar ran tuh, Pak, tunjuk langit tuh. Coba lihat itu. Keras juga ternyata ya. Ada cuy. Janganlah kak, nanti ada ular. Siapa? Ular. Uloh. Di sana masih ada sungai lagi ya? Iya, benar. Inilah kayak ini akar tunjuk langit nih. Inilah. Ini sudah. Belalang. Ini lahan siapa ini? Mau carinya di sini kah? Ini kah sungainya, tak? Kalau sini masih boleh membakar ya. Ini nak jelek bakar tu kau rekanah. Di. Bambu rupanya. Turun sudah. Ada gak susuan di bawah sini nih? Apa siput? Ya lah, turun lah. Ya lah, turun lah. Turun dulu. Turunlah, tuh bisa dia.
Tuh, bisa kan? Banyak mereka. Banyak ya? Jadi mereka sedang mencari siput, guys. Kita akan melihat mereka. Mereka orang mencari siput nih. Sekali pegang-pegang gitu kena tai. Ambil aja keong tuh. Ya ambil aja di sambal enak. Lagi nyari siput, guys. Tuh. Kamu harus turun dong, yang liatin. Jernih banget ini. Ini banyak. Masih yang terlalu gede, emang. Oke, aku ambil yang gede ya. Oh, nggak boleh diambil yang kecil ya? Kata Ita aja sih. Yang terlalu besar nggak enak. Duh. Aku nih suka merusuh, Bang. Pak, Mbak sabar, Mbak. Iya. Wih, betul-betul sarang sidat situ tuh. Sayang gak ada cacing gua. Mereka lagi sedang berburu sidat. Sidat. Siput. Yang betinanya jangan diambil, biar ada telur lagi. Kita dalam di tengah hutan dan mencari sidat bersama orang-orang. Sekali gini loh, ya kan? Nanti lagi kawin itu kalian ambil tuh. Itu yang bola-bola tuh keong nih atau apa? Jatuh tuh nih. Bawah hutan gitu. Kita akan lihat bagaimana sih rupanya. Apakah kita bisa mendapatkannya? Aduh, sudah kosong. Sudah kosong dia. Ya. Lihat ya. Oh, sekali ngambil strike langsung ya. Sudah dimakan sama orang terus dibuang di sungai lagi. Berarti Ita tuh. Sayang kasihannya ambil yang sudah enggak ada isinya nih. Ada apa tuh? Ini tahu nih. Sudah enggak ada isinya nih. Ini aku yakin dia makan sidat ini. Di dalam sana ada perkampungan lagi ya? Dia di dalam-dalam sini ya, coba cek. Lagi sedang berburu siput di tengah hutan Kalimantan, guys. Jadi beginilah keseruannya.
teman-teman bisa melihat bagaimana caranya bisa mendapatkan siput. Jadi kalau ada yang jual siput di atau ya siput ya di pasar induk, jangan ditawar-tawar karena cara ngambilnya susah guys. Tuh harus masuk ke parit-parit gitu, itu kan basah-basah lagi berdarah-darah parit-parit. Wih, sudah sekilo dapat sama kulit, kulit-kulitnya pun dipungut juga. Lihat. Oh, di sana ada batu-batuan kayak. Iya, di sini cocok sekali nih kencingan nih, sidat. Soalnya umpan nggak ada nih. Coba aku cari di atas dulu deh. Seperti itu. Ini ada cacing. Tidak bisa ya dalam. Sini aku buka jalan. Ini kayaknya bukan rangas kan ya? Bukan. Duy. Ya, proses. No, thank you. Cacing nggak dapat-dapat, galau gue. Soalnya nggak bawa sangkul lah. Thank you.
Ini dua peri. Dua peri dalam hutan. Sorry ya, lewat dulu. Cacing, kemanakah engkau pergi? Ini kebun siapa sih ini? Oh, ini masih kebun kalian. Nanti belok air. Ikan apa? Aduh, enaknya aku pakai bubuku tuh. Masa ke rumah lagi ambilnya? Nanti lah.